Halo, bagi kalian yang malu-malu untuk membaca naskah, membaca berita, saya punya aplikasi untuk kalian. Cara mengubah naskah menjadi voice atau suara. Jadi nama aplikasinya adalah T2TS atau Test to Speak. Nah, kita buka aplikasinya, masukkan naskah yang telah diketik atau yang telah Anda copy di berbagai macam platform berita, dan kemudian paste. Nah kita coba mendengar bagaimana yang dihasilkan ini. Diduga akibat korsleting listrik dua rumah panggung milik warga terbakar di desa. Nah, kita juga bisa merubah suara pembaca beritanya ya. Misalnya tadi kita pilih Indonesia 1, ini Indonesia 2, ada Indonesia 2. Selatan Minggu Siang. Diduga akibat korsleting. Kita bisa pilih di tombol bawah. Misalnya kita pilih Indonesia 4. Ini suara apa ya? Korsleting listrik dua rumah panggung milik warga terbakar. Kita pilih saja sesuai dengan selera masing-masing. Misalnya Indonesia 5. Kita coba lagi. Diduga akibat korsleting listrik dua rumah. Nah, okay guys, seperti itu tadi aplikasi T2TS bisa membantu Anda menjadi content creator bagi mereka yang kalian yang malu-malu untuk membaca naskah atau malu-malu tampil di depan kamera seperti saya yang terpaksa.